عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu bersyukur kepada Allah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri malam ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Dengan sehat orang bisa beribadah. Ketika sehat dia bisa bekerja, waktu sehat dia bisa berbuat segala-galanya. Maka jadilah sehat itu mahal. Dan kita akan tahu betapa mahalnya nikmat sehat kalau sudah sakit, termasuk yang saya rasakan malam ini. Saya dapat ujian dari Allah, sudah hampir 3 minggu kejepit saraf urat, penyempitan saraf di kaki. 3 minggu sudah beberapa ahli tulang tidak bisa juga sembuh, lari ke dokter ahli ortopedi, dibawa ke rumah sakit di NRI. Semua profesor, dokter, ahli ortopedi menyarankan saya untuk operasi. Saya tidak mau operasi karena semua teman-teman yang penyakitnya sama di operasi rata-rata jadi lumpuh. Saya tak mau lumpuh. Saya bilang saya akan ikhtiar sampai ketemu terapi yang cocok. Selama ikhtiar Allah akan lihat usaha apanya. Alhamdulillah tadinya gak bisa jalan dua-duanya Pak. Saya kemarin ketemu ada ahli terapi, alhamdulillah bisa jalan walaupun rada-rada jadi suster ngesot. Rada-rada ngesot tapi yang penting masih bisa jalan, alhamdulillah. Tetap harus bersyukur dengan apapun yang Allah kasih. Guru saya pernah berkata, wala taqulu likulli syai'in limada. Jangan pernah sekali-kali kamu berkata kepada Tuhanmu yang sudah memberikan segala-galanya untukmu dengan kalimat kenapa. Ketika dikasih sakit lalu kita marah dengan Allah berkata, ya Allah kenapa aku yang sakit, kenapa bukan dia. Ketika diuji dengan musibah, kenapa saya ya Allah, kenapa bukan dia. Dikasih waktu, kenapa saya ya Allah, kenapa bukan si anu. Kata kenapa untuk Tuhan itu tidak pantas diucapkan untuk dari seorang hamba. Yang benar adalah angkat tanganmu, katakan kepada Allah dengan takdir apapun yang diberikan kepadamu, katakan ya Allah, man hikmah, apa hikmah dibalik ini semua. Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, kalau Allah sedang cinta banget dengan hambanya, tanda cintanya Tuhan itu bukan dikasih kesenangan, tapi malah dikasih ujian. Kalau kita cinta dengan manusia, biasanya ekspresi cintanya ngasih sesuatu yang menyenangkan. Tapi Allah ketika mencintai hambanya justru menghadirkan ujian. Saya bersyukur berarti Allah lagi cinta dengan saya. Bu, ini sakit oleh-oleh habis safari dakwah di Ambon. Kemarin saya diundang tabligh akbar di Ambon. Dari Ambon dibawa oleh jamaah pergi ke sebuah pulau kecil namanya Namleang. Jamaahnya saking semangatnya saya dikerjain. Ustaz, pokoknya dari Ambon ke Namleang
itu dekat sekali Ustaz. Yang penting Ustaz terbang dulu ke Ambon, tenang gak lama nyerangnya. Saya berangkat ke Ambon naik pesawat 4 jam setengah dari Jakarta. Sesampainya di Ambon, ternyata dari Ambon ke Pulau Namelia itu naik kapal laut 9 jam. Saya bingung dekatnya dari mana. Saya bilang kalau 9 jam naik kapal terbang umroh biasa, ini naik kapal laut Pak, yang dilihat cuma laut doang, ombak. Saya bilang ke panitianya, mas kenapa gak jujur dari awal ngomong ke kami 9 jam minimal saya bawa persiapan. Apa panitianya bilang, Ustaz maaf kami terpaksa bohong. Soalnya kalau kami jujur bilang 9 jam takut Ustaz gak mau datang, makanya kami bohong. Saya jawab, kalian bohong aja saya datang. Kenapa gak jujur sekalian? Biasa, sabut asal. Bu, tapi syukuri apapun yang Allah kasih, karena pasti Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita duga-duga selama ini. Betul? Baik, yang saya hormati dan saya muliakan yang pertama dan selalu saya utamakan dimanapun saya berada, izinkan saya, manusia yang banyak dosa, miskin ilmu, miskin amal ini, untuk selalu dimanapun saya berada, untuk senantiasa memuliakan para ulama yang hadir saat ini bersama-sama kita. Maaf, mau Mr. Jokowi sekalipun malam ini di depan saya, mau Presiden ke, mau Bu Menteri ke, mau Gubernur ke, mau Bupati, mau Wali Kota, yang ceramah siapa Pak? Mau Raja sekalipun saya jamin, saya tidak akan pernah mau memuliakan nama mereka lebih dulu sebelum saya belajar untuk selalu memuliakan para ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang para pejabat. Setuju? Saya mau titip pesan, kalau memperingati acara agama apapun bentuk dan kemasannya, ulama dulu, pelaku agama dulu yang harus dimuliakan. Tapi kalau memperingati acara kenegaraan, oke, pejabat dulu kita muliakan. Betul? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan para ulama-ulama kita? Kalau presiden ini hari meninggal, pegang omongan saya, besok rebutan orang jadi penggantinya. Betul? Orang sini kalau bilang betul, bahasa kampungnya betul. Dimanapun saya berada, saya harus mengamalkan pesan agama. Di antara pesannya agama mengajarkan, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Betul. Kenapa ada pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi tamu, tapi merasa seolah-olah sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Kenapa ada pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi orang asing, tapi merasa seolah-olah sedang berjumpa dengan saudara saya sendiri. Betul. Di Kalimantan Selatan ada ulama karismatik Pak, namanya Guru Jai. Di Tasikmalaya ada ulama karismatik namanya Abah Anom. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi.
Masih ingat Allah yarham Habib Mursyid, Kyai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya Uji, dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum jaminan bisa menghadirkan orang-orang seperti mereka. Maka dimanapun saya tampil, saya selalu ingin melatih diri saya dan mengajak semua yang saya cinta yang ada di hadapan saya, kita doakan ulama-ulama yang hadir semalam ini maupun yang tidak hadir yang ada di kampung kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar masjid, ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Mudah-mudahan selalu sehat semua yang terlibat dalam acara malam ini, baik dari pihak masjid maupun dari panitia. Kita doakan mudah-mudahan semua apa yang sudah mereka lakukan, kedipan matanya, tetesan keringatnya, hembusan nafasnya, langkah kakinya, dicatatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya berterima kasih juga kepada keluarga besar Ajwa, distributor Ajwa cabang Sumatera Utara, Bapak Seni, yang sudah menjadi wasilah perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dia usahakan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, untuk beberapa puluh menit di depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin, jangan ada yang terlewatkan. Karena nanti biasanya di penghujung tausiah saya ada kuisnya. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya, ada hadiah kenang-kenangan dari saya. Mau hadiahnya? Hadiahnya, hadiah utamanya, gak tanggung-tanggung. Kalau bisa jawab pertanyaan saya, hadiah utamanya, gak tanggung-tanggung. Hadiahnya, gak tanggung-tanggung. Ibu mau hadiahnya? Gak tanggung-tanggung. Berangkat haji. Amin dong. Amin. Bagi yang mampu. Yang penting amin dulu. Amin. Siapa tahu kalimat amin yang barusan keluar berbuah doa. Besok-besok Allah golongkan kita benar-benar jadi golongan mampu. Mampu di sini ada dua maknanya, secara materi juga secara nawaitu. Di luar sana banyak orang punya duit pak, punya kesempatan, tapi gak punya nawaitu, gak ada niat, sampai wafat gak pernah umroh, gak pernah haji. Tapi sudah keliling dunia kemana-mana, ngadep Allah gak pernah, betul? Tidak sedikit ada orang gak punya duit tapi punya nawaitu, bisa pergi haji loh. Tahun ini saya dibikin menangis ketika nonton TV ada liputan seorang penjual orang bisa pergi haji, penjual perlian belum tentu. Tahun sebelumnya saya juga menangis ketika nonton TV ada kisah pemulung bisa pergi haji, pemborong belum jaminan. Tetangga saya tidak pernah, tetangga saya tidak punya duit ibu, tapi punya nama itu, niatnya yang dahsyat. Setiap kali lihat gambar Ka'bah meneteskan air mata, setiap kali dengar orang baca talbiyah bergetar tubuhnya karena niatnya yang hebat. Allah bukakan jalan, akhirnya bisa pergi haji dengan izin Allah. Terbang loh ke Jeddah, gak pakai duit terbangnya, pakai tiket. Tapi tiket bukan dia yang bayar, orang semua yang beliin. Ini namanya min haitsu la yahtasib, dari rezeki jalan yang tidak disangka-sangka. Where there is will, there is way. Do you understand? Alah ya sia-sia. Padahal kantor orang saya aja gak paham. Emang
ibu tahu artinya apa? Artinya itu jangan buang sampah sembarangan. Bu, orang sini panggil ibu bahasa kampungnya apa? Ina. Mulai aneh. Kalau laki-laki, Ama, Ina. Kalau ibu-ibu Ina, kalau bapak-bapak Ama, jangan-jangan anak-anak kuna-kuna. Maha suci Allah ya, menjadikan kita bermacam-macam suku. Syu'uban wa qabila lita'arafu. Intinya untuk saling mengenal. Dari mengenal timbul rasa cinta, saling mempelajari di antara kita. Ajarin saya nanti kalau bahasa sini saya tanya, mudah-mudahan ada kenangan Mas Rafia di sini. Ina. Ina. Kalau saya tanya pengen pergi haji, Amang pengen umroh. Saya tawarkan dua pilihan. Kira-kira dari dua pilihan ini mana yang ingin Inang dan Amang pilih? Jangan sekali-kali salah memilih, nyesel seumur hidup. Yang pertama, simak ya, jangan salah memilih. Mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua? Mau dipanggil Allah. Bingung ya? Bingung. Memang hidup itu selalu akan dihadapkan dengan hal-hal yang membingungkan. Betul. Sekali lagi saya ulangi. Yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, apa? Mau dipanggil Allah. Yang pertama apa yang kedua? Kelihatan takut mati. Dua-duanya betina, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maknanya masih ada harapan pulang. Tapi jangan coba-coba akan berani dilihat nomor dua, dipanggil Allah. Itu maksudnya benar-benar dipulangkan alias rajimun. Sekali lagi, mulai yang pertama, mulai yang kedua. Takut mati. Padahal maaf kalau dicatat, mati bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti. Kenapa? Karena mati sesuatu yang pasti. Yang perlu ditakuti adalah kalau mati gak bawa amal untuk hari nanti ngadep ilahi. Itu yang perlu ditakuti. Betul. Kalau matinya gak perlu ditakuti, orang kita semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Kata ulama, al-mautu babun wa anta dakhiluhu. Yang namanya kematian itu seperti pintu di mana semua kita pasti akan melalui pintu itu. Cuma ada misteri di balik kematian yang tidak akan pernah bisa kita tahu sampai kapanpun. Misteri kematian itu di antaranya kita tidak akan pernah tahu siapa yang matinya duluan, siapa yang matinya belakang. Ada yang salah. Ada yang salah. Udah dengerin aja. Kita tidak akan pernah tahu Nina. Di antara misteri kematian itu, kita tidak akan pernah tahu siapa yang mati duluan, siapa yang belakangan. Betul? Ada nggak di sini yang sudah dapat bocoran dari malaikat maut? Ada yang dapat WhatsApp, SMS? Ada nggak?
berarti itu misteri yang tidak akan pernah diungkap. Sedang buat kebaikan, sedang duduk di tempat yang baik, sedang berdamping dengan orang-orang yang baik. Amin. Ya Rabbah. Amin. Ya Nabi. Mereka yang butuh kita, Pak, bukan kita butuhnya.
menjadikan mereka. Tadinya buku saya taruh di toko buku milik mereka. Yang terkenal itu, yang namanya awalnya hurufnya G, 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 gak perlu disebutin, udah tau lah. Saya awalnya mau taruh buku saya di sana, Pak. Saya kasih royalti saya plus sharing yang tinggi, Pak. Saya cuma minta tolong belajarlah menghargai buku-buku kami ya. Jangan lagi taruh buku kami di rak kalian paling belakang. Buku kalian masak di pintu masuknya. Silakan itu. Berapa banyak dari kaum kalian belanja di toko buku kalian? Oh, beli terbesarnya itu dari golongan kami. Betul? Dan yang anehnya, Pak, ternyata begitu saya sidang, mereka ingkar janji. Saya main-main ke cabang toko buku cabang Cibubur Junction milik mereka. Lagi-lagi nasib buku-buku Islam di rak paling belakang, buku mereka di pintu masuknya. Dan sebelum menuju ke rak kita, mereka pasang perangkap biar anak-anak kita tidak sudi dan mau mampir ke rak kita. Pakai apa perangkapnya? Komik, novel, peradaban di depan rak buku kita. Langkah anak kita sudah terhenti, Pak. Saya bilang ke tim saya, mulai hari ini keluarkan buku saya dari tempat mereka. Saya tidak sudi buku saya ada di tempat mereka. Dan sekarang kita lepas sistem pemasarannya. Kita buktikan di hadapan mereka bahwa jaringan masjid ke masjid, musola ke musola, dakwah di mana-mana itu luar biasa potensinya. Kita buktikan. Ternyata hanya 10 hari saja bestseller kita. 10.000 terjual, Pak, hanya lewat pengajian. Sekarang mereka bestseller ratusan ribu. Mereka sendiri sekarang kewalahan. Toko buku mereka didatangi jamaah dari seluruh Indonesia. Dari buku saya tak ada stoknya. Akhirnya pimpinannya manggil saya, Ustaz, tolong dong masukin lagi bukunya di tempat kami. Permintaannya kenceng banget. Saya bilang, maaf, saya gak perlu kalian lagi karena sudah megang bestseller. Saya diancam, Ustaz kalau gak mau masuk ini tempat kami, nanti Ustaz gak punya nama. Oh, dengar ini saya tersinggung, saya bilang, maaf ya, saya bikin buku bukan mau cari nama. Buat apa cari nama? Dari bayi saya sudah punya nama. Kenapa harus cari nama lagi? Kita udah punya nama. Betul? Saya bikin buku mau cari nama. Betul? Oh, sekarang mereka sendiri malu. Makanya maaf lahir batin, orang kalau sering ke masjid itu cepat mulianya. Potensi masjid itu luar biasa. Saya kasih contoh gambarannya. Masih ingat gak? Ada ayat yang menceritakan proses perjalanan Nabi yang luar biasa, yang tidak pernah Allah kasih buat Nabi-Nabi lain. Namanya Isra wal Mi'raj. Perjalanan ini Allah menggunakan kalimat dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bayangkan kenapa Allah tak pakai nama min Makkah ila Palestine. Kenapa Allah tak menyebut nama kota? Kenapa yang dipakai masjid? Ini pesan tersirat seolah-olah Quran ingin berpesan, hei, siapa yang ingin naik derajat dari bawah naik ke atas seperti perjalanan Nabi yang bisa menembus atas, itu jangan lupa dari masjid ke masjid. Makanya ketika Nabi masuk Madinah, Nabi enggak bangun istana, tapi yang Nabi bangun masjid. Tahu enggak masjid pertama yang Nabi bangun dari tangan Nabi sendiri masjid apa? Masjid Kuba. Gak kayak para pemimpin sekarang yang gitu dari sibuk bangun istana, boro-boro bangun masjid. Betul? Sejelek-jelek Soeharto, saya masih menghargai sisi baiknya. Tahu gak 99 masjid Pancasila Damais dibangun oleh Soeharto. Sekarang adalah presiden setelah Soeharto yang bisa bangun masjid sampai hampir 100. Ada? Oh, 99 soal.
Subhanallah. Ada enggak sekarang doa tanya? Betul? Saya terharu Pak, saya diundang tablik akbar di sebuah daerahnya terpencil banget. Saya sempat mikir nanya ke panitia, ini makhluknya ada enggak? Begitu nyampe ke kota kecil itu saya nangis, berdiri masjid megah. Hadiah dari Presiden Soeharto, desainnya sama seluruhnya. Saya mikir sampai ke pelosok ini, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau ketemu orang jangan lihat jeleknya dulu, coba dari kebaikannya. Kita bisa gak seperti dia, betul? Betul? Oh, luar biasa sekarang kan? Presidennya bisa waktu begitu sih, apa sih kasih contoh ke saya? Betul? Oh, jangan lupa dari masjid to masjid. Alhamdulillah, dalam waktu singkat kita bisa mega besar. Oh, nanti kalau baca bukunya nangis, nangis terseduh-seduh, makin ingat dengan dosa masa lalu, makin sayang dengan ayah ibu. Karena pernah terbukti, saya pernah pergi ke satu kampung yang hadir jamaahnya ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika saya melihat ke belakang nampak seorang preman diam-diam mendengari ceramah saya. Preman loh, saya terharu, preman masih mau dengerin ceramah. Saya lebih menghargai seorang preman yang masih mau menerima kebaikan daripada orang yang ngaku paling mulia, paling pintar, paling hebat, tapi gak mau menerima kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Betul? Baik saya berteman dengan orang benar walaupun gak pintar daripada bergaul dengan orang pintar tapi gak benar. Kalau orang sepintar apapun ilmunya tapi kalau akhlaknya gak benar, dijamin sombong menempel dalam kalbunya. Dan kata Rasul, ciri-ciri orang sombong apa? Baqarul haq, tidak akan pernah mau menerima kebenaran apapun yang disampaikan oleh siapapun. Merasa cuma pendapat dia yang benar, dalil dia yang benar, orang lain bid'ah, orang lain haram, orang lain kafir. Pendapat orang tidak dihargai, berarti dia bukan orang benar, cuma orang pintar dan ada sombong dalam hatinya. Betul? Lebih baik saya bergaul dengan orang benar Pak, walaupun gak pintar masih bisa dibikin pintar karena dia benar mau mendengar ke pendapat orang-orang lain. Betul? Saya kasih contoh perumpamaan begini Ina. Satu saat ada seseorang datang bertanya kepada istri Nabi yang bernama Aisyah. Kenal dengan Aisyah? Oh, di mana kenal? Ibu kalau kenal Siti Aisyah berarti ibu malu purba kalah. Adalah istri Nabi Ummul Mukminin. Suatu saat ada seseorang bertanya kepada beliau, wahai Ummul Mukminin, mata yakunu almar'u musian. Wahai istri Nabi, kapan seseorang itu dipandang oleh Allah Tuhannya sebagai makhluk yang hina? Kapan? Istri Nabi membocorkan rahasia. Hina yadhunnu annahu muhsinun. Ketika dia sudah mulai berani merasakan dan berkata, aku orang paling suci, aku yang paling soleh, aku yang paling benar, aku yang paling pintar. Detik itu dia sudah dicap oleh Allah Tuhannya sebagai orang yang hina. Lebih baik merasa di muka bumi jadi orang yang paling banyak dosa daripada merasa paling sok banyak amalnya. Betul? Kesombongan yang paling gak disukai Allah kalau sudah masuk sombong dalam kerangka ibadah. Kalau nyombongi harta itu gak terlalu marah mah hukumannya. Tapi kalau sudah sombong urusan ibadah, murka Allah lebih dahsyat dan lebih gila. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah.
Saya panggil telepon itu. Saya panggil telepon itu ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi, Amang? Belum dia baca buku saya ini. Belum dia baca. Lalu dia pegang. Udah nangis itu mereka. Saya tanya dia, Abang, kenapa Abang menangis? Ternyata dia nangis karena gak bisa baca. Film layar lebar religi pertama saya. CD-nya original, asli loh. Dijamin tidak akan bisa mendapatkan CD film asli ini di toko-toko bangunan. Kecuali di tempat-tempat saya ceramah. Ada yang ngeluarin original ini hanya Atapsi Manajemen. Copyright-nya sudah kita beli dari PH. Kenapa saya mulai masuk ke kancah perfilman? Karena saya melihat sendiri fakta di lapangan. Ternyata tidak semua anak-anak yang suka nongkrong di bisku sering nongkrong di pengajian. Akhlak mereka dirusak oleh film-film barat yang gak layak jadi tontonan, apalagi tuntunan. Nah, sekarang ngadepin anak-anak begini ternyata gak hanya cukup lewat cuap-cuap di pengajian. Yang datang di pengajian itu orang pilihan Bang. Kita yang harus menjemput bola. Mereka gak pernah menjemput pengajian. Artinya film harus dilawan dengan film. Karya buruk harus kita lawan dengan karya positif. Musik lawan dengan nasi. Betul? Makanya sekarang saya bikin PH sendiri. Mohon doanya Pak. 7 film layar lebar sudah saya persiapkan. Setiap tahun 1 film nanti akan saya hadirkan sebagai dakwah. Siapa tahu orang kampung sini ada yang tertarik ingin ikut main di film saya. Mau? Inang mau? Sutradara saya kemarin bilang masih ada lowongan Inang. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Mohon doanya. Tahun ini film religi saya yang kedua akan saya hadirkan. Kalau ini film religi pertama, bukunya dia akan jadi film judulnya sama dengan judul bukunya. Film religi saya kedua akan saya angkat perangkat dari kisah nyata, true story, yang terjadi pada santri kami di Pondok Pesantren Arya Palembang. Akan saya angkat jadi film. Kejadiannya Ramadan beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Ramadan. Pondok pesantren kami mengirim 20 orang santri masih kecil-kecil ikut lomba hafalan Al-Quran. Pergi dari pondok naik mobil lewat jalur darat Ina. Selesai lomba tengah malam, inisiatif ketua rombongan waktu itu kepengen anak-anak didi kami yang kecil-kecil biar cepat pulang ke pondok. Akhirnya mencoba ngambil jalur pintas menyeberang sungai Musi naik getek. Orang sini bilang getek apa? Oh, getek juga. Getek juga, berarti kita sama. Nah, jangan pernah lupa ada Allah yang maha merencanakan. Wa makarullah. Begitu 20 santri kami naik ke atas getek, nyampe di tengah sungai, getek bocor, 20 santri kami tenggelam dalam sungai. Ternyata di antara 20 santri itu
17 santri saja bisa berenang, 3 santrinya ketahuan tidak bisa berenang. Dan ketika 3 santri yang tidak bisa berenang, yang tenggelam jadi korban, 1 hafal Quran 10 juz. Santri kedua hafal Quran 20 juz. Santri ketiga hafal Quran 30 juz. Ketiga-tiganya kandidat juara 1 semua, masuk finalis semuanya. 4 malam 3 hari jenazah mereka 1 per 1 baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Begitu diangkat jenazah mereka, apa yang terjadi? Nampak kebesaran Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Banyak pemimpin cuma pintar mengeras janji, begitu menang lupa dengan janjinya. Bodoh. Makanya banyak pemimpin kalau belum jadi lalu pintar banget mengeras janji buat rakyatnya, begitu gak menang lupa dengan janjinya. Makanya kita tahu gak bedanya pilkada dan pilkali. Kalau pilkada begitu jadi langsung lupa, itu pilkada aman. Kalau pilkada begitu lupa langsung aman. Yang tidak akan mengalihkan dengan janji hanya Allah. Innaka la tukhlifun. Apa saja yang Allah janjikan kepada kita, di antaranya Allah janji kepada kita dalam Al-Qur'an, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata makna lahafidzun bukan hanya Qur'an yang akan dijaga. Insyaallah yang sedang membacanya, yang suka mendengarnya, yang mau mempelajarinya, yang mau mengajarkannya, yang mau menghafalnya, yang mau mengamalkannya, bahkan yang selalu mau membiayainya, akan termasuk kategori lahafidun, dijaga Allah dunia dan akhiratnya. Insya Allah. Inan, di mana-mana silakan buktikan kalau nggak percaya. Kalau ada orang tenggelam dalam sungai aman berhari-hari, bermalam-malam, jangankan bermalam-malam berhari-hari, sebentar saja begitu tenggelam, ada 3 hal yang pasti terjadi dalam tubuhnya. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. 2, membiru. Kenapa membiru? Karena akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat keras, lalu berbenturan dengan benda keras yang ada di dalam sungai. Dan yang terakhir, membusuk. Tapi subhanallah, ketiga-tiga santri kami yang hafal Quran ini, 4 malam, 3 hari, begitu diangkat jenazah mereka 1 per 1, Allah tidak ingkar dengan janjinya. Begitu diangkat ketiga-tiganya, tidak bengkak, tidak biru, tidak busuk, bahkan mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuh mereka. Sampai-sampai ada petugas sungai yang mengangkat jenazah mereka bertiga, histeris teriak sambil bersumpah, demi Allah, bertahun-tahun, belasan tahun saya kerja ngurusin kejadian-kejadian yang begini, baru satu kali ini saya melihat dengan mata, memegang dengan tangan sendiri, ada kejadian anak masih kecil-kecil tenggelam dalam sungai. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, jangankan tubuhnya, pakaiannya, baju koko dan sarungnya masih utuh aman. Padahal satu hari sebelum tragedi santri kami tenggelam, ada kasus seorang perempuan cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke sungai Musi, sungai yang sama, karena ditinggal calon suaminya.
gedung sudah dia sewa, undangan sudah dia sematkan, catering sudah dia bayar, dalam suaminya kabur, lalu dia putus asa, mengakhiri hidupnya terjun ke sungai yang sama. Tadinya cantik, belum nyampe satu malam, belum nyampe satu hari, begitu diangkat jenazah wanita yang cantik ini berubah drastis, jadi bengkak, biru, busuk. Tapi ketiga-tiga santri kami, 4 malam aman, 3 hari inang, Allah jaga jasadnya dari hal-hal yang menakutkan ini. Bahkan yang lebih hebat lagi, di antara ketiga-tiga santri itu, ada yang hafal 30 juz Al-Quran, saking cinta dan sayangnya kepada Al-Quran, dia perlu Quran, dia bawa tenggelam menyertai kepergiannya. Logikanya orang kalau gak bisa berenang, tenggelam dalam sungai, silakan buktikan. 2 hal yang pasti akan dia lakukan. 1, teriak-teriak minta tolong. 2, bagaimana membuang beban yang bisa membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Ini aneh aman, nambahin beban, menukur anti dadahnya. Dia bawa Quran menyertai kepergiannya. Detik-detik terakhir ketika dia mau tutup mata, dia berkata, Quran, jangan jadi teman hidupku di dunia saja, jadilah penyelamatku kelak di hadapan Allah nantinya, jadilah sahabat sehidup sematiku. Dia belum Quran, dia bawa tenggelam dalam sungai 3 malam, 3 hari, 4 malam, begitu diangkat, maha suci Allah, Qurannya gak basah, kering, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan Quran yang menempel di dadanya, tidak ada seorang pun yang bisa menarik Quran yang ada di genggaman tangannya, itu seperti menempel, ditarik-tarik pasang, gak bisa lepas sama. Nunggu datang ibunya dari kampung Ina, ibunya seorang janda, ibunya wanita yang salehah. Ibunya datang lalu melihat jenazah anaknya terbaring sambil memeluk Quran. Ibunya menangis, ibunya langsung berkata, Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam umi kepada ayahmu. Nak, semoga kelak kau jadi penyelamat umi dan ayahmu di hadapan Allah. Nak, aku yang mengandungmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang membesarkan dan merawatmu. Demi Allah, aku ridho dengan kepergianmu. Aku ridhoi kepergianmu. Begitu kata ridho ibunya keluar, ada yang aneh. Quran tadi lepas dengan sendirinya aman, lalu disambut oleh tangan ibunya. Seolah-olah kita semua sedang disaksi, dipertontonkan Allah tentang sebuah film kehidupan yang menceritakan kisah anak yang soleh sedang menitipkan kunci syurga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru menceritakan sekilas kisah film ini, sudah banyak yang berkunang-kunang matanya menangis. Saya jamin nanti kalau filmnya jadi akan lebih dahsyat. Nanti nontonnya gak cukup pakai tisu, siap-siap doakan ibu. Doain ya, biar kami bisa berjihad menghadirkan kisah ini menjadi sebuah film yang layak jadi tontonan dan tuntunan insyaAllah. Jujur bang, kendala tim sekarang ini, kalau film-film agama yang jadi sponsor, susah. Coba kalau film maksiat, rebutan yang menjadi sponsor, betul-betul. Kalau acara pengajian dikirim proposal, tidak ada yang buka. Coba kalau acara dangdutan, tidak diminta, banyaknya nyawa kan? Kalau nyumbang masjid, mikir. Padahal apa yang dia keluarkan dari untuk Allah, itu bukan untuk masjid, bukan untuk yatim, tapi untuk diri dia sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Karena Allah, kebaikan apapun yang kamu lakukan, bukan untuk orang yang kamu baiki, bukan inan, untuk diri kita sendiri. Jangan mimpi besok mau panen padi kalau yang hari ini di tanah rumput belaka. Rumus hidup itu sederhana amat.
sudah nanam apa? Betul. Betul. Kalau nyumbang masjid mikir pelit, tapi kalau judi ratusan juta enggak pernah mikir. Betul. Makanya kemarin tim film saya sempat down. Saya bilang, stop, tetap berjuang. Berjuang, selama saya masih punya nyawa, apa yang bisa dijual dari saya? Jual. Saya lebih bangga dijual untuk urusan kebaikan daripada jual diri untuk keburukan. Bu, bu, saya bilang sekarang sudah kita doain. Saya bilang CD yang film pertama sudah kita bikin, lelang jual untungnya. Aku buat bikin langkah awal film religi kita. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa dengan cepat menghadirkan film ini. Saya bilang gak usah nunggu iklan, yang gak mau sudah. Jangan gara-gara mereka kita akhirnya terhambat berbuat kebaikan. Tidak ada yang besar kalau kita rame-rame jadi kecil, dan tidak ada masalah yang kecil kalau dihadapi sendirian jadi ancaman masalah yang besar. Kami ingin menghadirkan film yang kedua ini hanya dengan sebuah harapan, biar anak-anak kita mau kembali kepada Al-Quran, biar hidup kita jadi berkat, disayang oleh Yang Maha Rahmat. Insya Allah. Besok tablik akbar di sana.
bersama bupati dan jajarannya. Setelah dari situ saya harus jalan panjang ke Tamuli Tengah. Tamuli Akbar malamnya. Besok pagi sudah pulang ke Jakarta, hari Jumat pagi lusanya langsung mendarat di Jakarta, berangkat ke kota lainnya. Setelah itu pulang lagi ke Jakarta, langsung pergi umroh 10 hari. Mohon doanya biar diberikan kekuatan oleh Allah. Ma, mau umroh? Mau. Mau? Mau. Nanti ada hadiah ketiga, berangkat umroh cuma-cuma. Amin dong. Amin. Cuma yang bimbang darah. Boleh minum dulu enggak? Boleh. Sebelum kita masuk ke episode yang lebih menarik lagi. Boleh minum? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan syirik ya. Begini lo amal, bukannya haus, bukan berbuka. Begini lo, perjalanan kita itu masih panjang amal. Yang baru saya kupas dan saya ceramahkan ini Ina, ini masih terbilang pembukaan. Itu pun baru pembukaan satu ini. Masih ada pembukaan sembilan. Ibarat mobil saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum dulu ya. Ina aman cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Ina, yang ceramah siapa? Saya. Berarti yang capek nanti siapa? Yang keringatan siapa? Yang bau? Minum lagi ya. Emang beda ya kalau minumnya sehat. Berekam. Jadi jangan suka mandang orang sebelah mata. Ini bawahan kita, besok bisa atasan kita. Betul? Makanya saya tak malu-malu kita ada di siapa pun yang saya temui. Doain ye. Sekarang Alhapsi Teknologi sudah menciptakan minuman sehat sendiri. Saya namakan minuman ini ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Arab sana. Ajwa. Ajwa ini ada singkatnya. Apa plesetannya? A, J, W, A. Al-Habshi Jual Water Aji. Alhamdulillah Pak, air Ajwa ini sudah kami adu dengan 30 merek minuman terkenal yang ada di luar sana.
yang mayoritas minuman itu dimiliki oleh jaringan-jaringan Yahudi. Tahu kenapa saya mulai membuat minuman sendiri? Saya tidak mau lagi diri saya jadi donatur tetap Israel. Sadar gak sih, malu gak sih sama Allah? Kita ini semua donatur tetap Israel. Ada minuman yang terkenal yang suka beredar di masjid-masjid kita. Saya nggak perlu nyebutin namanya, botolnya biru. Nggak perlu dikasih tahu kepada tahu. Awal hurufnya A, nggak disebutin juga udah tahu. Itu ternyata Pak milik perusahaan yang dimiliki oleh Yahudi, Pak. Demi Allah, usaha apapun yang dibangun Yahudi, untungnya buat membangun Israel. Pembeli terbesar produk mereka jaringan pengajian-pengajian kita, masuk di tempat ibadah kita. Mereka di tempat mereka ibadah gak masuk air itu, masa di tempat kita masuk? Diminum oleh ulama-ulama kita. Makanya saya malu dengan Allah, Pak. Ketika lagi ceramah lisan saya ngomong Quran, ngomong hadis, dakwah di lisan saya menang, tapi di sela-sela ceramah saya gak malu dengan Allah. Tangan saya megang botol produk mereka, saya minum. Berarti seketika itu dakwah bilhal saya berantakan. Dakwah dengan sikap lebih dahsyat daripada sekedar ucapan. Kita minum produk mereka, butuh, dahaga kita hilang. Tapi sadar gak sih, malu gak sih sama Allah? Kita sedang menanam dahaga jangka panjang buat saudara kita di Palestine, aman. Semua keuntungan mereka untuk membangun Israel. Coba buka situs resmi Israel. Setiap tahun Israel memberikan reward penghargaan kepada perusahaan itu yang telah menjadi donatur tetap pembangunan Israel. Dulu Israel itu hanya 10%, Palestina saudara kita 90%. Tapi dalam waktu yang sangat singkat mereka jadi 90%, Palestina jadi 10%. 10% milik Palestina terus dirampas, dirorok, dipantai, dibunuh. Kenapa? Mereka punya senjata yang hebat. Saudara kita makin lemparan batu, mereka makin meresti. Dari mana mereka beli senjata? Dolar. Siapa donaturnya? Ternyata kaum muslim kita termasuk, berarti kita sama seperti Israel, pembunuh berdarah dingin. Istighfar sama Allah. Maka saya mau titip pesan buat kalian pesan masjid, kalau punya acara harapkan produk mereka masuk ke masjid. Cari produk milik muslim, lebih baik dari muslim untuk muslim. Mereka tidak pernah mau beli produk kita, masa kita mau memperkaya mereka? Lebih baik dari muslim untuk muslim, untungnya buat muslim sendiri. Syiar agama jalan. Kalau ini bisa kita kembalikan kesadaran kita, ekonomi syariah kita akan hidup nantinya, insya Allah. Pak, mereka itu kalau kompak sedikit dari pesan karena kompak. Bagaimana dengan kita yang pesan kompak pasti lebih dahsyat. Mereka kalau pengen sedikit kenapa jadi kaya raya? Karena mereka membawa potensi jaringan kita yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita yang membawa jaringan kita sendiri? Betul? Dari kita untuk kita. Ibu. 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 Satu bom meledak di Paris kemarin. Itu satu dunia heboh. Islam langsung disorot. Teroris. Media semua menghibur. Negara-negara Eropa semua menutup, PBB turun tangan. Sekarang coba kita renungi. Setiap menit bom meledak, diledakkan Israel laknatullah kepada saudara kita Palestina. Itu setiap menit, Pak. Bukan puluhan kayak korban di Paris, bikin negara dunia. Jutaan nyawa saudara kita melayang, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kemana PBB? Kenapa gak turun tangan? Kemana media? Kenapa gak berani menipun? Kemana Eropa? Kenapa gak berani menutup? Termasuk kemana Saudi Arabia? Yang so
sok jagoan cuma nyerang-nyerang kopi kelompok kecil Israel, kau lagi serang. Betul? Islam di mana terorisme, Israel di mana terorisme. Maka dalam kesempatan saya ingin mengingatkan, the real teroris, teroris sebenarnya adalah Israel. Laknatullah alaihi. Setuju? Islam hanya dirahmatan lil alamin. Kalau ada yang bilang ISIS itu muslim bohong, itu yang bikin mereka, yang danai mereka, yang jadi kambing hitamnya kita. Betul? Bahkan fakta yang terbaru, imam besar ISIS yang ngaku-ngaku namanya Al-Baghdadi, orang kelahiran Baghdad, bohong besar. Ternyata orang Yahudi bule, orang kafir, intelijen Israel. Jangan dipikir orang Israel gak ada yang hafal Quran, banyak inang. Ada namanya yang terkenal Josh, itu yang bikin Indonesia Monitel tahun 98 itu kerjaan dia Israel. Josh itu hafal Quran 30 juz, inang berapa juz? George Soros itu hafal ribuan hadis, Pak. Ribuan hadis. Tidak sedikit mereka mempelajari Islam untuk apa? Mencari kerancuan. Sengaja mempelajari Islam mau bikin kerancuan yang dicuci otak anak-anak muda yang gak ngerti, yang gak punya basic agama, disalahpahamkan, dipelintir Quran dan hadisnya. Betul? Dicuci otaknya. Masih ingat gak perang Aceh dulu bagaimana ada yang ngaku-ngaku jadi ulama pada orang kafir? Siasat adu domba, betul? Sekarang kita dimainkan lagi oleh Yahudi, adu domba, muslim sama muslim perang, yang satu tidak takbir, yang satu tidak takbir, mereka cuma nonton tepuk tangan, kita dipodohi, betul? Makanya melalui mimbar ini saya mau titip pesan dah. Yang jangan karena perbedaan khilafi akhirnya gak saling tegur, karena perbedaan pendapat gak saling salaman, itu namanya gromor. Orang senang kita berpecah belah. Selama perbedaan dari segi khilafi silakan saling menghargai, tapi kalau beda dari segi usul ketahuilah baru dia sudah bukan agama kita lagi. Betul? Makanya saya mau titip pesan, mau salafi, mau wahabi, mau jamaah tabligh, mau NU, mau Muhammadiyah, sama semuanya, sama-sama muslim. Belajar untuk saling menghargai, biar kita gak dipecah belah oleh lawan-lawan kita yang senang lihat kita saling berperang sesama kita. Betul? Ina, Ina, saya dari awal gak percaya yang rekaman ISIS dengan kebiadabannya, yang suka bunuh orang secara brutal. Apalagi ngajarin begitu? Tidak. Yang terbaru saya dapat CD video, sekelompok anak muda ratusan, Pak, diikat tangannya, dibalikan di padang pasir, ditembak pakai laras panjang kepalanya, klok-klok-klok. Ada enggak sih Islam mengajarkan pesan di sini? Jangankan membunuh saudara sesama akidah, membunuh orang kafir aja kita gak tega. Bu, Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Lihat dalam kondisi perang, ketika Nabi sudah menyiapkan pasukan, mau kirim pasukan perang, Nabi tetap titip wasiat, jangan nebang pohon ya. Bayangkan, jangankan nyawa manusia, pohon saja diperhatikan oleh Nabi. Pohon, binatang, apalagi yang berurusan dengan nyawa manusia. Betul? Pak, mungkin ya Islam sebelum kali itu. Saya kasih contoh Imam Ali, kita gak usah bicara tentang Rasulullah, terlalu mulia Rasul. Kita bicara tentang sahabatnya. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Kalau Umar, Abu Bakar, Ulis pun gak akan selesai. Satu aja saya kasih contoh Imam Ali, karena Allah baca menacunya Nabi. Yang kata Nabi, ada Madinatul Ilmu Ali, bahwa saya mau tanya ilmu Ali pintunya. Satu saat saya, satu saat Imam Ali pernah perang. Ketika perang dengan orang kafir, takting, 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 tiba-tiba orang kafir berpedang dan terbental. Dia sedang tidak punya daya upaya.
Imam Ali mengambil pedangnya hingga menguruskan leher orang kafir itu. Begitu akan dibongkar lehernya, tiba-tiba terhenti Imam Ali. Imam Ali gak jadi nebak leher, gak jadi nebak lehernya. Tahu gak kenapa gak jadi? Mau tahu kenapa? Setelah pesan-pesan yang satu ini. Ya Nabi saya ke Madinah.
Bu, proses produksi ayat ini, masuknya ayat ke botol, kita dengarkan setiap detiknya Al-Quran. Karena saya meyakini dan membuktikan bahwa air itu sifatnya hidup. Tahu penelitian di Jepang, air yang didengarkan musik membentuk kristal yang jelek, air yang didengarkan Al-Quran membentuk kristal yang indah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran jadi obat, Quran jadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Mohon doanya, mudah-mudahan hadirnya acuan bisa menjadi solusi bagi kita untuk meraih berkah dari Allah dan berani memutuskan jaringan Yahudi masuk ke tempat ibadah kita. Siap bantu kami? Siap. Kalau saya sendiri lawan Yahudi mimpi saya menang. Saya butuh keluarga besar masjid. Saya butuh ibu-ibu pengajian. Saya butuh amam. Saya butuh adik. Saya butuh semuanya bersama-sama kita bisa. Ingat al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan Allah hadirkan kalau kita mau menjalani apapun dengan semangat kebersamaan, sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama. Insya Allah. Bu, insya Allah malam ini saya resmikan Ajwa sudah mulai masuk ke kota. Ya itu maksudnya. Nanti bisa didapatkan di masjid. Insya Allah kita akan kerjasama dengan masjid. Masjid diberikan peluang ibu bapak belajar di masjid untuk yang buat masjid untuk membantukan syiar. Mulai sekarang masjid jangan hidup dari celengan doang. Harus cari otak untuk lebih mandiri, cari peluang selama itu halal. Jangan malu, walaupun jual kayu bakar, walaupun cuma jual pemecah batu, kalau memang dari hasil tangan sendiri halal, bakar. Kenapa? Rasul yang pernah membanggakan itu. Satu saat Nabi pernah lihat ada seseorang kerjanya sebagai pemecah batu, tangannya lepuh, Nabi ambil tangannya dan dicium. Kita dicium oleh presiden aja, aduh GRT sahur. Ini yang cium Nabi, yang cium Nabi. Nabi angkat tangan orang itu lalu berkata, hadza yadun ahabbahu Allah rasuluh. Ini tangan yang pasti akan dicintai Allah dan Rasulnya. Kenapa Nabi sampai bilang begitu? Berarti dia dicintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Salah satunya kalau ingin dicintai Allah dan Rasul, jangan suka meminta. Jadilah orang yang lebih baik bekerja, walaupun hanya sebatas bekerja tukang parkir, tukang parkir masjid. Kalau kalah itu lebih hebat daripada jadi orang korupsi di mana-mana. Betul? Doakan kami dan rombongan tim Ajwa, mudah-mudahan bisa jadi berkah dan kita semua Islam bisa jaya. Orang Muslim harus kuat. Muslim yang baik adalah yang kuat. Salah satunya bukan kuat otot saja, tapi kuat finansialnya. Insya Allah. Baik, kita tutup pengajian malam ini dengan bermuhasabah. Masih mau terus. Padahal bukunya belum saya kupas. Ini kalau dikupas nangis terseduh-seduh. Tapi saya punya teknik ceramah yang kedua. Teknik yang pertama dikit-dikit diajak. Teknik kedua, guru saya ingetin, aman kalau nanti kamu jadi pembalik muda, ada kunci sukses jadi penceramahnya. Saya tanya apa itu? Kalau kamu tampil ceramah ingat dengan pesan agama. Agama mengajarkan sebaik-baik makan, berhentilah sebelum modernnya. Sebagus-bagus ausia, rahasia suksesnya. Kalau sedang ceramah, cepat-cepat sebutkan ceramah sebelum habis bahannya. Kenapa? Biar diundang lagi. Saya mohon untuk beberapa menit ke depan kita akan bermasalah. Tutup mulut, coba tutup mata. Saatnya kita membayangkan semua kebodohan masa lalu kita yang pernah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Wahai dikau yang walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah.
tim Ajwa akan mendemokan betapa ayat Quran itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan bawa keberkahan. Ini ayat milik orang yang unik. Nanti gak usah berdiri, nanti kita akan ayatnya biar kelihatan. Kami lepaskan mereknya karena berhubungan dengan produk orang. Tapi sudah paham lah ini mereknya apa. Oh, jadi suku. Milik yang unik, Pak. Maaf, Aki. Tahu gak dia ngambil nama ini dari mana? Asma'ul Husna. Yang Qawiyyu artinya kuat. Isi takdilnya Aqwa, paling kuat. Agama kita mengajarkan satu kaidah, isim tak cuma nama bisa jadi doa. Kita gak mau ngamalkan ajaran agama kita, diam-diam mereka mencuri ajaran kita, mereka sendirikan ajaran mereka. Apalah artinya sebuah nama? Akhirnya yang ngamalkan omongan mereka justru kita. Kembali, kita ngamalin omongan mereka, mereka pakai agama kita. Lucu ya, makanya orang kita bikin makanan lucu namanya bakso setan. Loh, kalau namanya bakso setan, ya makan jadi apa? Ada namanya nasi goreng gila. Jadi nama yang bagus untuk produk. Makanya saya kasih nama Ajwa karena Nabi yang memberikan nama itu. Betul? Oke, kita tes. Kita masukkan ayat yang putih dan cangkir yang kosong. Nanti kita akan teteskan. Kita akan teteskan biar tadi 10 tetes nanti sendiri. Nanti diaduk, aduknya jangan pakai sendok besi, sendok besi merusak kandungan air, pakai sedotan atau plastik. Kita tetes 10 tetes. Oh, diangkat ya. Ya, aduknya diangkat. Mungkin 2 orang satu orang lagi diangkat. Oke, ini minuman pertama milik orang Yahudi. Ditaruh di begini, minuman. Kita aduk ya, kita lihat baik-baik warnanya. Perhatikan dengan seksama, warnanya berubah menjadi kuning, keruh. Bahasa Inggrisnya, buta. Orang sini bilang apa buta? Ini warna apa? Kelotok. Warnanya kelotok. Padahal, slogan mereka air sehat setiap saat. Ternyata kita dibohongi. Pak, jangan beli merek, kita gak minum merek, kita minum airnya. Saya gak malu-malu menyampaikan kebaikan ini. Karena orang berbuat buruk aja gak malu-malu. Lihat, jual diri aja orang lain, Pak. Betul? Sekarang kita tes minuman Al-Quran. Dipegang oleh teman kita yang satu ini, di perut dulu. Oke, dipegang. Dimasukkan minadi nanti setelah ini. Sama-sama 10 tetes. Ya. Kita aduk, kita lihat apakah warnanya menjadi kelotok. Bulut-bulut siapa? Yang ngejelasin siapa? Kusoklah buat lo. Kita teteskan. Apakah jadi kelotok? Kelotok. Apakah jadi kelotok? Kelotok atau kelotok? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagi, lebih jernih, lebih bersih. Subhan. Tapi kan mana yang bersih, mana yang tidak, mana yang sehat, mana yang tidak. Betul? Nah, 1-0 aja unggul. Sekarang demo yang terakhir. Ya. Jangan tepuk tangan di masjid. Kita masukkan nih ke cangkir milik orang Yahudi yang pertama. Oke. Setelah ini kita masukkan juga di air Ajwa. Ajaib water. Al-Habshi. One water. Cukup. Sebelum diaduk saya mau menjelaskan, hati-hati dengan makanan yang satu ini. Namanya mie. Ini makanan berbahaya. Adik perempuan saya usianya 30 tahun, beberapa bulan yang lalu wafat. Kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Karena makanan kanker suka makan mie. Ini makanan yang sangat berbahaya. Makanya anak-anaknya harus lihat berkat nasi barang anaknya. Kita aduk minuman yang pertama milik Yahudi. Ya, minuman yang kedua. Kita aduk. 1, 2, 3. Sama-sama 3 kali diaduk. Minuman kita tidak mengeluarkan racun. Tetap bening-bening, nanti lama-lama jernih.
Inilah perbandingan perut kita kalau minumannya sehat dengan yang tidak. Kalau yang sehat, bening, perutnya jernih. Racun apapun yang menempel pada makanan, kimia, pengawet, formalin, diserap. Karena acua mengandung zat fenol, antioksidan. Bapak Ibu tahu air zam-zam kenapa jadi air obat? Karena zam-zam mengandung fenol, karunia dari Allah. Acua belajar dari komponen zam-zam. Kemana racunnya? Hilang, diserap, nanti dibuang lewat pipis, buang angin besar, keringat, dan buang air. Buang air besar. Pipis, buang air besar, keringat, dan buang angin. Nanti silakan minum, coba praktekan. Kalau racun dalam tubuh terlalu banyak, rokok, itu nanti kalau minum acua siap-siap kena HIV. Asra ingin pipis. Racunnya nanti keluar lewat pipis. Ya. Setiap hari kita dapat testimoni dari seluruh Indonesia. Ada yang kisahnya sembuh, ada yang prostatnya kencing batunya hilang. Biarkan Tuhan yang bekerja. Baik, sekarang perbandingannya. Lihat yang di sebelah. Minumannya nggak sehat. Warna itu menjelaskan apa? Mungkin formalin, kimia, pengawet yang menempel pada makanan ini. Ini baru minyak pak, belum satu bungkus, belum bumbunya, belum tempe, tahu makanan yang di luar yang berpotensi punya zat formalin. Sekarang ini makanan banyak yang aneh-aneh pak, belum? Kalau mau mengontrol makanan, biayanya besar. Kontrol pola minum, kurang meriah. Orang sehat itu bukan kontrol pola makan, tapi kontrol pola minum. Tubuh kita lebih banyak butuh air ketimbang makan. 70%, bahkan 80-80% tubuh kita adalah air ketimbang makan, betul? 2-0 acua unggul dan terbukti bahwa banyak minuman yang dikemas oleh orang muslim lebih terjamin kehalalannya, lebih sehat, lebih berkah. Mulai sekarang beralihlah ke minuman produk kita sendiri biar hidup kita jadi berkah. Terima kasih banyak buat tim, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal buat kalian semuanya. Kalau ingin berminat ada di luar semuanya dan mohon doanya, mudah-mudahan untungnya semuanya untuk Yayasan Yatim Du'afa Indonesia. Dan teruslah berjuang pakai produk muslim dari muslim untuk muslim. Terima kasih banyak. Titip salam untuk semua keluarganya. Kesimpulannya, ada syurga di rumahmu. Jangan cari syurga yang jauh sebelum dapat yang dekat. Saya Ahmad Hafi, hamba Allah yang bodoh, miskin ilmu, miskin amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال. طالع البدر علينا من ثنيات الوالي